Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Menemani waktu istirahat Anda dengan tayangan berita yang terpercaya, inspiratif, dan aktual seputar Kalimantan Selatan. Pemirsa, akibat baut roda yang patah, sebuah truk pengangkut kayu terbalik di Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah beberapa waktu lalu. Dihebohkan dengan penemuan jasad perempuan mengambang di sungai dan sempat tidak diketahui identitasnya. Menghadirkan berita politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga. Semua terangkum dalam Kilas Benua. Hadir setiap Jumat dan Minggu jam 7 malam hanya di TV Tabalong.